nak mengenang kesolehan mereka. Maka umat pada zaman itu pun, pengikut-pengikut dia yang fanatik ini, buatlah patung ataupun gambar-gambar. Asas kepada perkara tersebut dan terletak di tempat awal. Asasnya kerana apa? Asasnya kerana nak menghormati, dan setengah ada pandangan kata kerana dengan letaknya gambar, adanya patung mereka ini, bila kami beribadah, kami akan teringat dengan kehebatan ataupun kesolehan mereka ini, maka kita pun jadi khusyuk juga. Tapi lama-lama-lama lepas tu, tuan-tuan, dalam tafsir Qurtubi ada sebut, dalam tafsir Ibn Kathir ada sebut, lama-lama-lama lepas tu, bila dah lama gambar tu dekat situ, patung tu dekat situ, maka orang mula menyembah, ritual-ritual baru dibuat, dan akhirnya manusia pun mensyirikkan Allah Jalla wa'ala. Asalnya kerana nak hormat pada tokoh. Asalnya itu niatnya nak hormat, buatlah patung kenang-kenangan, buatlah gambar kenang-kenangan. Tapi bila lama-lama, beratus tahun lah kemudiannya, maka mereka mula buat ritual di situ. Mungkin mula-mula lagi sembah dulu, mungkin mula-mula lagi tunduk dulu, lama-lama lagi letak buah, lama-lama mulalah berlakunya penyembahan berhala. Dan lama-lama-lama lepas tu, nabi-nabi lain-lain betul pula akidah, betul pula akidah. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat berhala, betul? Dan ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat berhala. Tetapi Nabi Ismail kemudiannya lahir daripada Nabi Ibrahim, juga membawa akidah tauhid ke Jazirah Arab di Mekah pada masa itu. Jadi bermula daripada sana, maka orang mula berakidah dengan akidah tauhid ataupun agama Hanif. Lama-lama-lama lepas tu, muncul seorang lelaki dalam Rahiqul Makhtum ada sebut. Boleh saya muat? Kitab sirah namanya Rahiqul Makhtum, ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Dia sebut muncul seorang lelaki yang juga soleh. Tetapi orang soleh itu disalah anggap. Pengikut-pengikut fanatik orang soleh tadi telah kata orang soleh ni kita buat begini-begini dengan tujuan nak peringat. Tapi lama-lama-lama-lama, makin masa lah, akhirnya orang-orang soleh itu telah disembah oleh umat mereka, umat yang kemudian mereka. Tapi dalam kisah orang di Jazirah Arab, orang Arab ni, muncul seorang lelaki yang soleh, baik, budiman, daripada kecil sampai besar dia ni baik, namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai dalam Rahiqul Makhtum ada sebut, boleh cek semula. Amru bin Luhai ini orang soleh. Suatu hari dia buat perjalanan pergi ke Damsyik, Syria. Dan di Syria dia tengok orang di sana menyembah berhala. Dan dia ni pun dia rasa dengan bisikan syaitan, dia rasa ini adalah satu benda yang bagus. Sebab tu saya sebut orang soleh, soleh macam mana pun dia, tak semestinya dia alim. Orang yang boleh membezakan hak dan batil adalah orang yang alim, walaupun meskipun mungkin dia tak soleh. Kita bila tengok tok lebah sikit, gapo hak tok lebah buat, kita ikut selalu. Nah, ini kena betul sikit. Meskipun dia tok lebah, tok guru ke apalah, tok guru, profesor, doktor ke apa, bila dia kecek benda agama, tuan-tuan, kita kena tanya, ambil mana? Min aina laka hadha ya syekh? Daripada mana mau ambil benda ni syekh? Buat gini-gini boleh, gini-gini ni mau ambil mana ni? Tapi disebabkan yang bawa balik idea untuk menyembah berhala ni adalah Amru bin Luhai, orang soleh daripada kalangan Arab Quraisy. Arab itu sendiri di Jazirah Arab, orang-orang awam tidak tanya, tak okey tok lebah kita nipu. Tak, dia kata, tak okey lah tok lebah tu haji, ustaz-ustaz nipu, dia kata. Mestilah bila dia bawa balik satu-satu amalan itu, bagus. Saya teringat sikit lagi. Saya teringat bila saya duduk Kelantan zaman muda dulu, 20 eh. Ada saing main MLM ataupun ni, apa, skin cepat kaya ni. Dia pun mari ngeping ke kita. Syekh, masuklah, dia kata, bagus ni, cepat kaya. Bobo 300 boleh 3 juta. Menipu lah tu. Dia katanya, okey, ada ke satu zaman tu berlaku benda begitu. Dan orang Melayu kita ni memang bila dengar cara mudah kaya, cara nak mudah kaya, dan bila dengar cara nak mudah masuk syurga, dia beri. Kalau tulis buku, kalau buat program ceramah ke apa, cara nak mudah kaya, cara nak mudah masuk syurga, laku selalu. Ramai orang berminat. Perangai orang kita lah. Jadi si fulan tadi bila duduk promo-promo pada saya tolak lah. Kita tahu dah mana logik kata pun, tak 300 boleh 3,000. Mari mana? Siapa dia nak beri kamu? Tak ada kerja gapai, letak je. Lepas tu dia senyum sengih rumah, boleh 3,000. Oh, kita pun ngamolek juga ni. Tak, saya rasa ngaruk. Orang kerja suku sembah tu, bangla-bangla mari duduk kerja suku sembah, pagi sampai malam boleh 90 hiyar, 70 hiyar je. Tak, orang-orang kerja balik pagi, balik petang, boleh 20-30 hiyar je sehari.
kerja 2-3 ribu je seboleh. Ini bui 300 boleh 3 ribu. Wah mudah teh. Tapi hujah dia apa hujah dia? Eh kalau benar ni tak halal dia kata. Tak kelah tok-tok guru pondok duduk masuk tu. Tak kelah tok-tok alim duduk masuk. Hamba pun naik angin. Dia guna hujah gitu. Kalau dia tak guna hujah gitu tak apa. Dia guna tu ustaz-ustaz duduk masuk tu. Tak kelah benar ni tak betul. Hamba berkata gini. Ustaz kau pak lebar kau tu aje tak confirm syurga belaka tu. Ya dia nak kata benar ni betul tak betul ni dia pun belum confirm syurga tu. Ambo nak marah kau dia, ambo kata gitu tu, tidak sabik orang lain. Jadi dia pun senyap. Sebab dia guna hujah orang agama untuk nak sebut apa? Ha? Kebatilan yang dia buat. Maka tidak valid dalam agama tuan-tuan. Tak. Jadi dalam kisah Amr bin Luhai tadi, kerana orang soleh buat balik satu amalan yang disangkanya baik. Dia tu kena tipu kau setan. Dia terpesona bila pergi tengok di Syria tu orang dia sembah bahala. Oh dia kata molek. Dia pun buat balik. Bila dia buat balik dia ni orang soleh. Tak lebarlah kalau kata Allah ni. Maka bila dia buat balik tu orang pun tengok, orang kampung tengok, orang Arab tengok, itu okeylah dia nipu. Ikut jelah. Ah ikut itulah bermulanya era penyembahan berhala di kalangan orang Arab di Jazirah Arab. Maka muncullah hubalah apa yang 390 ekor yang Rasulullah pecah kepada pada peristiwa Fathul Makkah itu. Jadi nak katanya kesukunan daripada kih ni adalah gapo? Yang pertama tadi adalah sentimen pengikut-pengikut yang taksub kepada orang soleh. Kaum Nabi Nuh tadi dia sangka ni orang soleh, kita pun bolehlah buat gambar gapo kita gini, kita ikut jelah sembuh. Lama-lama dia sembuh. Yang kedua sentimen bahawa orang soleh, orang tok lebar ni bila dia buat sesuatu perkara, betul belaka. Jadi kita kena beza. Tok lebar, orang soleh dengan orang alim, kadang-kadang dia dua orang yang berbeza. Ada orang sangat soleh, semayang bel tak tinggal, warung apa begitu begini, tapi sebenarnya dari sudut ilmu tu dia tidak cukup untuk membezakan hak dan batil. Dia soleh, abid, dia orang yang soleh, orang yang beribadah kepada Allah banyak. Tapi dari sudut alim untuk nak beza hak dan batil, dia tidak ada kemampuan itu. Tapi ada orang yang alim, ngaji hadis banyak, hafal hadis banyak, tapi dari sudut mungkin dari sudut amal dia tidak soleh sangat. Tapi ramai juga para salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya, mereka menguasai adapun ada kedua-dua elemen. Mereka juga adalah orang soleh dan mereka juga orang alim dalam satu masa yang sama. Jadi tuan-tuan, dalam masalah ayat yang ditanya tadi, aku nak buat sekali lagi lah, kita hura ayat ni pula. Ke mana? Supaya jelas dan sebagainya. Cuma secara kesimpulannya aku nak kata, ilmu agama bila berkaitan dengan akidah dan ibadah khususiyat yang ada disebut dalam hadis matan Arba'in An-Nawawi, hadis kedua itu, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, itu semua ibadah asas yang sudah jelas mesti kita ikut butir-butir apa yang Rasulullah buat. Termasuklah ibadah-ibadah sunat yang memang jelas ada dalam hadis-hadis Nabi yang beribu itu. Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Daruqutni, Tirmizi dan sebagainya. Jadi saya perasan bila saya duduk Kuala Lumpur, masyarakat kita dari sudut pendidikan di surau masjid tidak berapa mesra dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya cemburu di Kelantan. Di Kelantan bila tengok ustaz-ustaz mengajar di sini, di mana buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Jami' Tirmizi, buka Sunan Daruqutni, subhanallah. Ini nikmat untuk orang Kelantan bila ada ustaz-ustaz, ada syekh-syekh yang mampu buka kitab-kitab hadis. Terutamanya sebagai yang akhirnya tuan-tuan, kalaulah kita ni betul-betul nak menguasai ataupun nak kita kata berpegang teguh dengan nas agama, paling tidak ada 4 butir kitab hadis yang kita kena usaha untuk selesai dalam sepanjang hayat kita. Yang pertama matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 tu. Paling tidak cubalah ngaji untuk perhabis. Hari ni dalam TV Hijrah mula daripada 15 suku, nes suku ada dibuat syarah matan Arba'in An-Nawawiyah oleh Profesor Madya Dr. Fauzi Draman, ustaz saya masa di UM dulu. Itu hadis 40. Yang kedua, cubalah cari mana-mana tempat pengajian yang mensyarahkan kitab Riyadus Salihin yang juga dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hujah dalam mazhab Syafi'i itu. Dah. Yang ketiga, kalau betul nak beramal, muling-muling ataupun sahih-sahih apa yang betul-betul Rasulullah sebut, maka cubalah belajar, cari tok guru syarah ataupun ngajilah kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu. Kitab Al-Azkar, zikir-zikir yang memang Al-Imam Nawawi susung, hadis-hadis khas sahih tentang
apa nama zikir-zikir yang Rasulullah sebut daripada dia celik mata sampai ke dia tutup mata malam. Dan yang keempat, untuk nak kenal susuk badan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk nak meningkatkan rasa kasih sayang cinta kita kepada Rasulullah, maka paling tidak kita ambil lah cari mana-mana tok guru, ustaz-ustaz hak boleh ngajar ataupun buat majlis sehari sama dengan taklik ringkas kitab Syama'il Muhammadiyah yang juga dikarang oleh al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Ha, kalau betul nak pergi hujah agama, paling tidaklah tuan-tuan, empat kitab ni kita cubalah belajar, walaupun mungkin tak sempat nak berhabis dalam seumur hidup kita. Jadi saya syukurkanlah masjid kita ni besar, dana banyak, ada dibuat daurah-daurah hadis. Sehari ke dua hari ke, baca, panggillah siapa-siapa pun untuk baca hadis. Kita pula pergi tengok sendiri, kita jamuh sendiri hadis Nabi, kita tahu inilah yang betul-betul Nabi buat. Subhanallah, kita rasa lain macam bila kita beribadah tuan-tuan. Bila akad takbir, kita tahu Rasulullah betul-betul akad takbir gini. Bila kita sujud, kita tahu Rasulullah ajar gini sujud kepada Allah. Bila baca Subhana Rabbiyal Azim, kita tahu inilah cara Rasulullah sebut, ada hadis, aku ngaji hadis tersebut. Baru kita rasa lega, kita rasa lawah, kita rasa sedap buat ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Saya tanyalah di banyak masjid, betul-betul ikhlas dengan diri kita pengaji tadi qawaid Quraniyah sebut, kita tak boleh tipu diri kita sendiri, kita adalah saksi pada diri kita sendiri. Bila last kali kita belajar sembahyang dengan rujuk kepada sumber-sumber agama yang sahih? Bila last kali? Melainkan jawapannya, banyak majoriti saya yakin bermula ataupun belajar itu masa sekolah rendah dulu ataupun zaman-zaman kecil dulu, itu sahaja. Kalau ni hodok sembahyang ni, hodok belajar zaman-zaman dulu tu majoritinya. Jadi perlunya satu upgrade untuk kita belajar cara Nabi solat lagu mana, dan tidak lain kena melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usolli. Semayalah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayal. Jadi saya kira sekadar itu saja, dah pukul 9 dah ni. Dah muka tinggal kapal terbang pula. Jadi minta maaf banyak terkasar, terlebih dan sebagainya. Yang indah, yang hebat, yang agung itu daripada Allah Jalla wa'ala. Yang lemah, yang kurang, yang cacat celah itu adalah pilihan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.